Aktris Jessica Mila terpilih menjadi pemeran utama dalam film The Doll 3. Jessica memerankan karakter Tara. Ia beradu akting dengan Wingky Wirjawan, Masayu Anastasia, Mom Terat Giselle, Zizi Zidane, dan aktor-aktris pendukung lainnya. Di film The Doll 3, Jessica banyak melakukan interaksi dengan boneka bernama Bobby dengan teknik animatorik. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi wanita 29 tahun itu. Menurut Jessica, dirinya bahkan sampai kena mental ketika mendalami karakter Tara dalam film ini. Hal ini disampaikan Jessica Mila saat gala premier film The Doll 3 yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 21 Mei 2022. Akhirnya tayang juga setelah ditunggu-tunggu sekian lama. Dan seneng, excited banget pastinya, karena ini juga film yang menurut aku sangat challenging. Pertama kalinya harus beradegan sama boneka, dan bonekanya juga animatronik yang pertama kali juga ada di Indonesia gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang sangat menantang dan seru sih pasti. Jadi karena di sini ceritanya boneka itu adalah Gian atau adik dari Tara, jadi aku tuh harus ngomong sama boneka itu, aku harus melihat dia, sayang sama dia sama kayak aku sayang sama Gian gitu. Okay. Jadi emang agak-agak kena juga tuh kayaknya otak Tara ya. Ya karena dia udah saking stresnya, sangat depresi, sangat rindu sama adiknya, jadi ya itulah yang dia lakukan. Film The Doll 3 adalah film terakhir dari seri trilogi The Doll yang diproduksi oleh Hitmaker Studios. Film ini akan mulai tayang di bioskop pada 26 Mei 2022.